Nah, oke sahabatku, kembali lagi sama saya, Kendeng. Nih lihat ini banyak layangan ini. Tebak gini, aku mau bikin apa? Aku mau bikin layangan naga. Nah, ini aku masih sendiri nih. Carla sama si Sinta sama si Adit belum datang. Ntar kita tungguin aja dulu. Ini aku sambil nungguin, aku sambil kerja. Nah, ini aku mau masukin dulu ini. Ini urut-urut dulu layangannya biar panjang, biar seperti naga. Nah, ini kawan-kawan. Nah, layangannya sekitar 25 meter panjangnya. Ntar kita mau coba terbangin, apakah bisa atau tidak? Ya pokoknya ikutin terus video ini, jangan di skip, pokoknya ditonton. Nah aku mau lanjut kerja dulu kawan-kawan. Wah ini susah masukinnya, ini butuh kesabaran yang total kawan-kawan. Kalau enggak bisa aku sobek-sobek ini layangannya. Aduh ini si Sinta sama Skara sama si Adit mana ya? Ini kan udah jam pulang sekolah, tapi belum datang juga dia. Ayo Om. Aduh, copot lagi nih. Padahal susah-susah aku pasang, malah copot. Ini kasih ludah dikit, biar talinya rekat, gampang diambil. Kayak masukin tali ke jarum kawan-kawan. Ini anginnya lumayan besar ini. Wah, kayaknya bisa ntar terbang ini. Nah, ini udah segini nih. Ini aku mau coba dulu. Ini mau percoba sekitar 10 aja dulu. Apakah bisa terbang? Kita coba. Nah teman-teman, ini lagi segini. Di belakang juga masih banyak. Ntar aku coba dulu segini. Dikit-dikitin dulu. Ntar kalau dikit-dikit bisa, banyak pasti bisa. Ayo kita coba. Aduh aku ada janji nih sama si Kentong, mau bikin layangan naga. Wah aku harus cepet-cepet ini. Ini aku baru datang sekolah, langsung ganti baju, langsung kesini. Gimana itu si Kentong? Tong! Kentong! Wah itu kayaknya si Carla. Wah gimana itu? Carla. Wah kayaknya di sini di belakang gerbang. Tong ngapain di situ? Kemarin kan aku udah bilang kita bikin layangan naga sekarang. Kok baru datang? Ya nih aku habis pulang sekolah. Ini langsung ganti baju langsung datang ke sini. Oh iya ya deh. Nah sekarang aku mau coba dulu ini layangannya. Kamu pegangin ya. Oke Tong. Ntar dulu aku mau pasang lagi satu. Ini mau basir ini. Kalau nggak dipasang sian. Ntar pekerjaan kita masih banyak. Itu nyamuk layangannya di belakang. Ini kan kita mau rencananya bikin layangan 25 meter. Wah panjang banget itu Tong. Kamu yakin itu layangannya bisa terbang? Ya yakin lah, ini kan layangannya kecil. Udah aku coba dari satu persatu, udah bisa terbang. Ini sekarang aku sambungin, pasti bisa terbang. Ayo kita coba yuk. Nanti sebelum si Adit sama Sinta datang, ini layangannya udah siap, kita tinggal nerbangin. Ayo yuk Tong. Wah ini kebetulan ini anginnya kencang, pasti bisa terbang. Ya. Yuk sekarang cobain di luar. Wah bagus ini jadinya Tong. Wah kalau ini dicoba di jalan raya pasti keren. Pasti udah keren Carla. Apalagi nanti udah tinggi, tambah keren lagi. Di bawah aja udah keren, apalagi di atas. Ya benar Tong. Aku udah gak sabar ini, nunggu ini mau diterbangin. Ya sabar dulu lagi bentar. Nih lagi ikat lagi dikit, biar gak lepas nanti di atas Carla. Ya Tong, ikat yang benar ya. Ya ini udah aku ikat yang benar ini, biar gak jatuh nanti di atas. Oke Tong, kita terbangin aja sekarang. Ya kamu pegangin dari sana ya, aku coba di sini. Wah kenapa ini lagi? Ada apa lagi itu Tong? Wah ini agak nyangkut dikit. Nah udah. Ini Carla, pegangin dari sana, ntar dulu. Kenapa lagi itu Tong? Nyangkut lagi nih, soalnya terlalu panjang, pasti yang banyak yang nyangkut. Wah keren banget ini kawan-kawan. Ini namanya layangan cote kawan-kawan. Kita ikat-ikat jadi satu, biar kayak naga di atas. Pasti seru kawan-kawan. Makanya tonton video ini sampai habis, biar gak ketinggalan cerita dari video ini. Pokoknya pasti seru. Aduh mana ya si Kentung sama si Carla? Kayaknya mau main layangan cote. Tapi kok gak ada kabar ini mereka? Coba aku cari ke rumahnya si Carla aja sekarang. Apa tahu mereka ada di sana. Sambil aku nyoba ini udah bisa terbang nih. Ayo cepat. Wah copot kawan-kawan. Coba aku terbangin lagi. Wah udah bisa terbang ini. Sekarang aku ke rumahnya si Carla aja deh. Ntar aku nunggu di sini. Malah mereka main di sana. Rugi aku nunggunya. Ini aku samperin aja. Ah, udah ini Tong. Sekarang kita terbangin ya. Ya, kita coba di sini dulu. Kawan-kawan. Ah, Sinta. Kok baru datang kamu? Ya, tadi aku nunggu di tempat rumah tadi. Wah, padahal kita udah dari tadi di sini. Ah, berarti aku salah nunggu. Kok kamu cuma satu bawa layangan? Ya, aku punyanya ini aja, Carla. Mending gambungin aja di sini, Sinta. Biar tambah panjang ini kayak layangan naga. Iya, benar, Sinta. Ya udah kalau gitu. Ini ikat, Tong. Taruh di belakang aja. Taruh di sini aja, Sinta.
Ini ikat Carla. Ah, biar aku aja yang ikat. Gimana kamu dapat layangan banyak ini, Carla? Wah, aku beli nih, Sinta. Banyak banget kamu beli layangan cotek ini ya. Soalnya aku mau buat layangan terpanjang di dunia, Sinta. Wah, keren itu, Carla. Tung-tung sini bantu. Aku gak ngerti ikatnya. Ini, Sinta, pegang ini. Ngikat gini aja kamu gak bisa, Carla. Susah tau, Tung. Ini caranya. Set, ikat, selesai dah. Masa gampang gitu? Kalau ngomong baru gampang. Set, selesai. Gitu kan gampang. Nah, ini kan udah selesai. Ya udah sini bawa, Tung. Nih. Yuk, pegangin. Aku yang nyarik. Ya, Tung. Kasih aku nariknya, Tung. Wah, ntar aja kamu. Susah soalnya. Aduh, si kentung ini. Dasar kentung. Buncit. Hitam lagi. Hidup lagi. Ayo, Carla. Ya, ini udah lepas, lah. Wah, lepas, Carla. Belum dicoba udah putus ini. Gara-gara si kentung, Carla. Belum apa-apa udah ditarik. Iya, benar, Sinta. Sini, Om, Dit. Buat apa ini kalian? Aku sama si kentung buat layangan naga. Pakai layangan cotek, Dit. Kita sambung-sambung jadi satu. Wah, keren banget ini. Wah, ini bisa jadi layangan terpanjang di dunia. Ini. Iya dong, Om. Emang kita maunya gitu. Ya udah, kita coba aja dulu yuk. Iya, emang kita mau nyoba ini, Om. Ayo, Tong. Ayo. 1, 2, 3, 4. Wah, keren banget. Wah, aku pengen nyoba nerbangin ini. Wah, keren banget ini, Tong. Ayo kita coba di jalan raya aja, biar tinggi. Wah, benar itu, Tong. Ya, sekarang dah kita coba di jalan raya. Ayo kita keluar. Ayo. Wah, keren banget ini, Tong. Ya, Nah, kawan-kawan. Wah, ini layangan si Kentung sama si Carla keren banget. Nah, pokoknya besok aku pengen bikin layangan lebih panjang daripada ini. Wah, biar bisa ngalahin si Kentung, kawan-kawan. Wah, gak bakalan bisa kamu buat gini, Om. Wah, pokoknya lihat aja besok. Ya udah, ya pegangin. Ya. Yuk, kita terbangin. Ayo. Pegangin dari jauh, Om, Aden. Biar aku langsung tarik. Ya, benar itu, Om. Biar layangannya bisa tinggi, Om. Ya. Satu. Wah, keren banget ini, Tong. Ya dong, Om. Wah, Tong, sini bawa, Tong. Aku yang pegang, Tong. Ini, Om, ini. Wah, keren banget ini. Wah, keren sekali itu. Aku mau coba juga. Hah. Om, kasih aku, Om. Aku juga, weh. Wah, pada rebutan mereka. Emang bagus ini layanku, kawan-kawan. Pokoknya layanku ini unik, kawan-kawan. Eh, Carla, kamu yang coba sekarang. Sama si Sinta. Oke, Om. Ayo. Biar aku yang megangin, Sinta sana sama si Carla. Biar seru ini. Wah, pasti bakalan seru ini nerbangin layangan ini. Wah, lihat ini. Ini ekornya dirapin dulu, Dit. Ya, Om. Wah, masih ada motor ini. Ayo, udah ini. Ayo, Carla, Sinta. Ya, tarik ya. 2, 3. Putus, Om. Putus. Sudah, kanan.